Okey, kita bersama Encik Azli, RD untuk Bath Trail Run. Apa kabar Encik Azli? Baik, alhamdulillah. Okey, sila. Okey. So sekarang ni kita berada di Bath Trail Run. Boleh tak Encik Azli cerita sikit pasal situasi RPC hari ni? Hari ini kita menjalankan respect collection daripada pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Sambutan amat menggalakkan. So hampir 70% setakat ni peserta sudah collect respect. Okay. Dan selain daripada itu, diorang boleh shopping dengan special price keseluruhan dalam kozon ni. Apa yang ada termasuk produk apa? Okay, original. Produk original. Okay, bagus. Sebelum tu, kita kira Bath Trail Run ni ada berapa kategori? Okay, dalam untuk event ni, kita ada dua distance. Okay. Setiap satu distance, kita pecah pada empat kategori. So, keseluruhan semua ada 8 kategori. Okay, so 8 kategori ya. So, maksudnya dari segi veteran lelaki perempuan ke macam mana? Veteran lelaki perempuan, and then kita ada campur juga lah dengan, dan kita ada invite runners daripada Indonesia, Bath Indonesia. Okey. Berapa macam elevation yang kita akan arungi untuk okay, okay. Untuk experience for trial untuk for this year, kita total elevation lebih kurang 200 lebih meter saja. Maknanya kita lebih banyak kepada hill for the climbing lah. I see. So memang banyak hill untuk climb lah. Condition trail tu macam mana? Okey, setakat ni condition trail dengan cuaca yang baik pada hari ni masih keadaan yang sesuai lah untuk mereka. Ada beberapa part diorang on the technical sikit. Dan ada beberapa route diorang fast trail untuk finish dia punya event lah. Okey, so expected esok memang akan crowd akan ramai dan akan orang kata tu lebih meriah lah. Saya expect besok lebih kurang dalam keseluruhan peserta akan join this event untuk pertama kali dan mereka akan finish dengan finishing banner berbentuk logo Bath. So kita ada ramai tak apa elite runners juga yang masuk? Saya rasa ada. Cuma saya masih lagi mengkaji lagi. Tengok persatu-persatu nama. Okey. Untuk agak-agak yang top runner. Okey. So untuk beginners pun bagus kan untuk trail run untuk Bath ni? Sebenarnya Bath Trail Run ni kita expose untuk produk. Untuk kita perkenalkan apa itu produk Bath pada runner. So ada yang tak tahu, so ada yang fake Bath, ada yang original Bath. So kali ni kita tampilkan dengan original Bath daripada Spain untuk dan setiap peserta yang join Bath ni kita akan bagi satu headband Bath untuk peserta yang custom made design sebiji original yang macam logo. This one adalah custom made khas untuk this event saja. Kalau you tak akan dapat Bath ni dekat mana-mana dekat kedai limited edition. Okay. Untuk first trial kita akan buat headband. So rugilah siapa tak masuk. Rugi siapa tak masuk untuk kali ni. Dan maybe next year keluaran ni dah tak ada, kita akan gunakan produk lain pula. I see. Untuk tarik sambutan. Okay. Good. So kalau nak info selanjutnya kat mana tu dia? Kita ada dua page. Satu Facebook Bath Trail Run. Okay. Dan satu lagi kita boleh tengok dalam Kozom. Okay. Kozom Malaysia page. Alright. Okey, jadi apa kata-kata terakhir untuk pelari untuk esok? Okey, untuk lari pada esok, saya menggalakkan for the safety part and technical. So, kita dah marking road, semua everything follow the road dalam marker. Okey, so, maybe kita ada beberapa technical road, kita perlukan signage yang banyak untuk kita support runner supaya benda ni tak lebih lebih efficient lah untuk diorang berlari. Water station semua cukup kan? Water station semua cukup, tapi for this time kita menggalakkan bring your own bottle sebenarnya. Berkonsepkan no paper cup. Okay. So tapi dari segi situ kita ada promotekan semua pada runner and then kita cuba implementkan di dalam event ni untuk bersama-sama untuk inilah menjaga kita semula semualah. Basically kita tak ada buang-buang sampah apa semua, betul. So kita mostly kita nak educate. I see. Okey, baguslah maksudnya benda macam tu kan. Yang untuk saya rasa untuk trail run ni kita patut buat yang tu jaga alam sekitar lagi lah. Betul. Okey, terima kasih banyak Encik Azli. Okey, itu saja untuk Friday night hari ni.